minuman pun ditenggak. Kelekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya untuk kalian para penonton setia YouTube channel ini. Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ruli di channel Sabda Sui. Kali ini saya akan membagikan video proses pembuatan lukisan. Video proses pembuatan lukisan abstrak murni atau pure abstrak dengan teknik rock atau scrap. Bagaimana proses pembuatannya? Apa saja material yang digunakan? Langsung kita simak saja videonya. Tapi sebelum kalian lanjut, alangkah bahagianya saya jika teman-teman selalu mensupport channel ini agar terus berkembang dan bermanfaat bagi semua orang dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Tekan tombol lonceng untuk terus mendapatkan notifikasi terkini jika ada video yang baru saja diupload. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan prosesnya. Check it out. Madu, mantap seduh. Oke teman-teman, dalam proses melukis dengan teknik rock kali ini, saya masih menggunakan cat akrilik dan kanvas tentunya sebagai material utama. Adapun material lainnya yaitu seperti palette knife atau pisau palet, kuas dengan berbagai ukuran, lak ban kertas, triplek yang sudah dimodifikasi, codet pipi untuk memasak, lem fox atau lem kertas, tisu, dan air.